Halo guys, assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ketemu lagi di Mas Dimas Store ya, tempat bengkel sepeda federal dan spare part federal terpercaya di Kota Salatiga, Jawa Tengah. Oke, kali ini ada rekan terbaru ya dari Mas Dimas Store ya. Tapi sebelum kita bahas tentang video ini, jangan lupa ya dibantu like, komen, dan subscribe ya, karena subscribe itu penting dan gratis untuk teman-teman semuanya. Tinggal klik aja, sudah bisa membantu channel kita untuk mempost video-video yang bisa memberikan inovasi ataupun referensi untuk teman-teman semuanya. Oke, kita bahas satu part ya. Terima kasih sudah subscribe. Ini basicnya apa namanya? Basicnya ini Federal Street Cat CES 18-19 in. Mantap banget. Sudah diripen dari Dika sesuai dengan keinginan customer. Dikanya ini warna krom ya, bisa buat ngaca nih. Wih, mengkilap. Mengkilap banget. Tring 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 tring. Lalu ini stemnya pakai alloy. Bango, stangnya juga alloy. Bango. Warna krom. Dubsetnya pakai Shimano Tourney 7 speed. Ini sitternya ini. RG-nya seperti ini. Untuk sprocketnya pakai Oxo krom 34T. Lalu ini rannya juga warna krom. Ini kerengnya ini mantap banget ya. Kerengnya besar banget nih pakai Melano. Ini 54T. Jadi bisa buat ngebut banget. Customernya pengen bisa ngebut di jalan raya mungkin ini. Oke, kita lanjut ke depan ya. Ada garnish pakai keranjang depan. Bisa buat bawa apa ya? Belanjaan untuk orang yang di rumah mungkin. Lalu ini ada juga untuk fender ya. Ini juga membuat manis karena ini juga senada dengan dekalnya. Mantap banget. Senada juga dengan stang stem sama seat postnya warna krom semua. Jadi kelihatan serasi. Untuk ban kita pakaikan ban 1.000.000 umat. Ini pakai Kenda motif semal blok. Ini bisa dipakai di berbagai macam alam ya, baik alam dunia ataupun alam alam dia yang jelas di dunia ya. Mantap banget ya. Untuk rims kita pakaikan alloy. Mantap banget alloy ini seperti ini. Gabriel juga alloy ini. Mantap. Jeruji warna hitam. Lanjut ya. Untuk repainnya seperti ini. Tidak diragukan lagi untuk repainnya di Mas Dimaster memang mantap. Ini lalat aja nempel di sini bisa blok jatuh gitu. Saking licinnya. Lalu untuk pedal kita pakaikan alloy ya. Lonjar banget alloynya. Lalu ini seat post pakai besi warna krom biasa nada dengan fender, stang stem sama yang lainnya. Untuk saddle kita pakaikan warna hitam. Mantap banget. Ini remnya pakai fibrik yang alloy ya, depan belakang alloy semua fibriknya. Lalu apalagi guys ya, ban belakang sama dengan depan belakang pakai Kenda motif semal blok. Untuk kabel semua pakai Jigwerlik. Ini Jigwerlik, mereknya kenapa ada liknya gini ya? Jigwerlik mungkin atau gimana saya nggak tahu. Terus juga ada penambahan standar samping juga dikasih lagi untuk mungkin di rumah biar tidak nyender di tembok, jadi dikasih standar samping. Oke, mungkin sekian dulu review dari saya. Mungkin jika ada teman-teman yang mau rakit atau mau tanya-tanya atau mau konsultasi seputar membuat sepeda federal, bisa aja langsung di chat atau di WA ke nomor yang sudah di bio, atau juga bisa follow ke IG-nya Mas Dimastor atau juga ke TikTok-nya Mas Dimastor 86. Jadi bisa kalian semua bebas tanya apapun di sana, yang jelas kalau tanya itu gratis ya. Kalau teman-teman pesen atau beli sesuatu baru bayar. Seperti itu ya guys. Oke, mungkin sekian dulu review dari saya. Mohon maaf saya jika saya ada salah-salah kata. Kesalahan mulai daripada saya dan kebenarannya ini Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam, ciao.